namanya juga hidup. Kadang di atas, kadang di Bandung. Senada cinta bersemi di antara kita, menyandang anggunnya peranan jiwa asmara terlanjur untuk Dan Bandung bagiku bukan cuma urusan wilayah belakang. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi. Fix akhirnya terrealisasi vlog Bandung di waktu-waktu akhir Inces di Indonesia, guys. Kali ini vlog Bandung bersama tim komplit, guys. Kak Fani dan Mas Aziz ikut seru banget ya, menyambangi kediaman Alshad Ahmad, Jinora dan Selan, begitu menegangkan, guys. Bagaimana tidak, guys, yang biasanya Inces dan Ayang Vicky mainan sama Wolvin, kini harus bermain-main sama Jinora dan Selan. Wow, serem ya, guys. Untung maungnya terlatih, guys. Bang Alshad lah menjadi pawangnya, tapi jangan khawatir, guys. Bang Alshad sudah paham benar terhadap Jinora dan Selan. Inilah kolaborasi yang menjadi impian, bahkan Inces pun sudah lama ingin melihat Jinora dan Selan secara langsung dan dekat, guys. Bahkan beberapa hari lalu, Inces pun berkomentar di live TikTok akan ke Bandung dan inilah pembuktiannya, guys. Bahkan Inces dan Ayang Vicky pun menerima tantangan untuk masuk ke kandang Maung, guys. Meskipun aman, tapi terlihat Inces ketakutan. Apalagi Maung yang satu datang, menegangkan, guys. Setahun yang lalu, Ayang Vicky pun pernah digigit oleh Selan, guys. Tapi di bawah pengawasan Bang Alshad Jati aman, guys. Inilah kolaborasi pertama Vicky dan Bang Alshad setahun yang lalu, guys. Yang sebelumnya Inces Vicky pun nyobain steak Indonesia, guys. Tepatnya warung Steak Shack. Terlihat enak banget, guys, steaknya. Meskipun endros tapi asli emang banget-banget enak, guys. Aku sudah mencobanya. Mantap. Thank you.
Indonesia, ya ke warung steak Shay. Oke, siap bos.